pada kesempatan ini saya dengan saudara saya Pangdam 18 Kasuari menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ulah anggota saya lalu lintas yang tadi pagi bikin konten yang kurang mengenakan. Intinya permohonan maaf kami dengan tulus ikhlas dan tulus hati, tentunya kami juga sangat menerima dengan permohonan maaf tersebut, dan juga kami berkomitmen Pak Kapolda, jajaran kami, seluruh prajurit dan keluarga anggota ini lebih mengutamakan sinergitas, kekompakan dan kebersamaan.